Fajar, terkait dengan PHPU Pileg hari ini, kan digelar 3 sesi dan 3 panel. Itu mekanismenya akan seperti apa? Mekanismenya yang pasti kan perkara 297 sudah dibagi-bagi per panel. Ada panel 1 103, panel 2 97, panel 3 97. MK menyidangkan itu seperti halnya nomor perkaranya. Jadi per provinsi, misalnya hari ini di panel 1 Provinsi Banten, ada berapa partai politik yang mempersoalkan hasil pemilu di Provinsi Banten. Begitu seterusnya. Nanti Riau, nanti Jawa Timur, dan seterusnya gitu ya. Hari ini agendanya sidang pendahuluan, agendanya mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon, yang itu nanti juga sudah didengar oleh seluruh para pihak gitu ya, terutama termohon dan pihak terkait. Baru nanti setelah ini sidang pendahuluan selesai, maka kesempatan bagi termohon untuk menyampaikan jawaban termohon, nanti kesempatan pihak terkait untuk menyampaikan keterangan pihak terkait, Bawaslu, baru pembuktian.